Hilur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Dion MK. Untuk kesempatan video kali ini saya akan share dan review batu Pyrus Persia yang kualitasnya sangat ajib dan juga istimewa ya lur. Untuk batu Pyrus Persia kali ini dimensinya lumayan jumbo ya. Ini dimensinya kurang lebih sekitar panjang 35 cm, kemudian untuk lebarnya 19 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih sekitar 11 mili ya lur. Batunya sangat tebal sekali. Kemudian untuk kategori warna ini sangat ajib nih lur. Ini warnanya hijau pekat ya lur. Hijaunya nih benar-benar hijau, asli hijau pekat, hijau tua dan juga solid ya. Kemudian untuk uratnya nih urat emas ceplok kuro karat ini lur. Ini lawasan urat emas ceplok kuro, uratnya karat ya. Kemudian untuk materialnya juga full mulus, full licin dan juga full kinclong ya lur, karena ini materialnya material tua jadi sangat mulus dan juga kinclong lur. Silahkan ya, monggo dinilai sendiri ya lur untuk detail penampakan batunya ya, kurang lebih seperti itu. Warnanya ini hijau solid atau hijau mateng ya. Kemudian untuk ringnya nih menggunakan ring perak handmade ya lur. Ini ringnya menggunakan ring perak handmade. Modelnya nih klasik ya lur, tapi masih tetap terkesan mewah ya. Monggo silakan dinilai sendiri ya lur untuk detail ring perak handmade-nya lur. Sangat ajib dan juga istimewa ya. Modelnya klasik, simple dan juga minimalis ya lur. Tidak neko-neko. Silakan dinilai sendiri ya lur. Batunya nih sangat mulus dan juga kinclong ya. Kemudian untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya, masih ada hijaunya juga, ciri khas Persia lawasan ya lur. Ini hijaunya solid sampai bawah, sangat ajib, sangat super, ini saya jamin sangat istimewa lur. Silakan ya lur dinilai sendiri untuk detail keseluruhannya lur. Kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya lur, karena ini dimensinya jumbo jadi terlihat besar ya. Silakan dinilai sendiri ya untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu lur. Monggo ya disimak sendiri untuk detail warnanya, detail uratnya, serta detail ring perak handmade-nya lur. Ini saya jamin untuk keseluruhannya sangat ajib, super dan juga istimewa ya lur. Silakan ya dinilai sendiri, sangat ajib dan juga mantap jiwa lur. Ini warnanya hijau solid ya, full licin dan juga full kinclong. Kemudian untuk harganya yang ini 7.500 ya lur, harganya 7.500. Silakan bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja ya untuk nego-nego santai menghubungi saya lewat WA ya. Harganya 7.500 lur. Negonya santai saja ya, jangan nego sadis. Silakan untuk kategori batu Pyrus Persia lawasan yang dimensinya jumbo ya. Ini dimensinya jumbo, kurang lebih ini sekitar panjang 35 mili, untuk lebarnya 19 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih sekitar 11 mili ya lur. Punya lumayan tebal. Kemudian untuk kategori warnanya ini sangat ajib ya, warnanya ini masuk ke hijau tua ya lur. Ini hijaunya hijau super tua, super pekat dan juga solid ya. Kemudian untuk uratnya juga ini sangat mantap, uratnya ini urat emas ceplok kuro lawasan ya lur. Ini uratnya urat emas ceplok kuro lawasan berkarat lur. Silahkan ya dinilai sendiri untuk detail keseluruhannya ya. Untuk materialnya juga ini material mulus, material tua, licin dan juga kinclong ya lur. Tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur. Untuk ringnya ini menggunakan ring handmade, modelnya klasik ya, simple tapi sangat istimewa sekali ya lur. Kemudian untuk harganya sendiri 7.500, negonya santai saja ya. Monggo silahkan bila nantinya Anda berminat langsung menuju ke WA saya lur. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk review batu Pyrus Persia hijau tua, hijau solid yang kualitasnya sangat tajam kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya lur, dan tentunya jangan lupa untuk di-share ya. Barangkali teman
teman-teman sekitar Anda ada yang berminat dengan sepatu ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.